Okay, tengah-tengah kayu ni jumpa pula geng pelan-pelan kayu. Nama apa nama? Kusairi bang. Kusairi, okay. Alright, cun-cun. Ya, yeah, steady. Ada geng-geng lain juga kat sini ni. Ni nama apa ni? Khalil. Khalil. Alright, dari mana bang? Kunan Jaya juga. Kunan Satu Jaya tim. Juga, ha? Okay, cun. Lama betul dah tak kayuh dekat Gatri ni. Aku rasa mau ada 6 bulan kot. So asal je aku plan nak kayuh dengan Lee hari ni, tapi tak jadi sebab dia ada hal. So aku kayuh seorang je hari ni. Jom. Aku memang suka kayuh basikal dekat Gatri ni. Sebab yang pertama, dekat dengan rumah aku. Aku duduk rawang, kadang-kadang aku kayuh je dari rumah ke Gatri ni. Sebab yang kedua ialah Gatri ni jalan dia lurus dan agak okey lah, tak banyak berlubang. Jadi seronok kalau kita nak kayuh kadar santai-santai. Yang ketiga adalah keselamatan. Apa yang aku maksudkan dengan keselamatan? Bila kita kayuh dekat Gatri ni, kita kayuh dekat laluan motosikal. Jadi kita tak rasalah terancam sangat dengan kereta-kereta yang lalu lalang. Dan lagi satu kelebihannya ialah kalau kayuh Sabtu Ahad kan, motor pun tak banyak. Yang banyak basikal sahaja. Jadi selamat insya-Allah. Yang keempat ialah pemandangan. Pemandangan dekat Gatri ni dia memang cantik. Banyak hijau-hijau. Kalau kita kayuh waktu pagi boleh nampak, boleh tengok matahari terbit. Dan kalau kita bernasib baik, dan insyaAllah selalu nampak juga kapal terbang lalu dekat atas tu. Memang best. Sebab yang kelima. Sebab yang kelima ni, ramai orang kayuh dekat Gatri ni. Jadi kita mungkin enggak sambil-sambil kita kayuh tu terserempak dengan kawan-kawan kita. Contohnya macam aku tadi, aku tengah kayuh-kayuh, tiba-tiba ada orang potong aku, dia buat laju lah. Lepas tu dia tegur, dia kata, pelan-pelan kayuh. Jadi aku pun tengok, ini mesti dia biasa tengok aku punya video lah dalam channel YouTube ni. Jadi aku pun rasa seronok lah sebab dia sudi tegur aku. Kusairi, terima kasih kerana sudi tegur aku. Tadi Kusairi dengan Khalil, diorang adalah kayuh dengan kawan-kawan lain. Jadi memang seronok lah bila kita kayuh, kita dapat jumpa kawan-kawan. Dan kalau kita ada masalah, tayar pancit ke apa ke, aku rasa akan ada je orang yang nak bantu kita. Kita sesama cyclist perlu saling bantu-membantu. Jadi itulah dia, 5 sebab kenapa aku suka kayuh dekat Gatri ni. Kalau korang belum kayuh kat Gatri lagi, boleh try. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan butang like dan share dengan kawan-kawan. Kalau belum subscribe lagi, subscribe kat bawah tu, yang butang warna merah kat bawah tu, supaya korang boleh dapat video-video yang akan datang. Okay, jumpa dalam video seterusnya. Okay, sorry, aku terlupa nak bagi tahu. Kalau korang berminat untuk join grup WhatsApp Pelan-Pelan Kayuh dan juga Club Strava Pelan-Pelan Kayuh, nanti aku letak link kat bawah tu, korang tekan aja. Okay, join now.